Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merapikan field pada MyLinks. Nah, kita ketahui MyLinks itu mengambil dari database ya. Sedangkan di sini saya akan langsung berikan contohnya. Ketika saya sudah menghubungkan dengan database MyLinks saya, kemudian saya cek hasilnya. Ternyata harusnya soalnya itu menjorok ke kiri teman-teman, dan juga pilihan gandanya ini nggak teratur dengan soalnya ya. Nah, bagaimana cara merapikan hal tersebut? Sedangkan kalau MyLinks itu tidak bisa diatur untuk tabnya ya, tabulasinya. Jadi kalau dia bertumpuk seperti ini, ada field soal, ada field nomor dan field soal, maka dia berseberangan, tapi dia tidak bisa rata ya, tabulasinya nggak bisa. Left indent-nya nggak bisa diatur. Bagaimana cara mengatur left indent atau agar bisa rapi menggunakan field MyLinks? Caranya cukup mudah, kalian bisa menggunakan yang namanya tabel. Kita bisa memanfaatkan tabel sebagai pengganti left indent atau tabulasi pada MyLinks. Caranya, sebagai contoh saya akan buatkan dua tabel seperti ini ya. Kita akan rakit terlebih dahulu. Yang pertama adalah nomor. Baik, kita masukkan nomor. Kemudian kita masukkan field soal. Soal. Oke, sudah. Kita atur juga untuk tabelnya. Kemudian agar bisa rata dengan pilihan gandanya, kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu field jawab jawabnya. B, C, dan D. Seperti ini ya. Sekarang kita hapus terlebih dahulu untuk yang tadi. Sekarang kita akan bandingkan dengan yang lama dengan yang baru saya buat atau saya perbaiki menggunakan tabel. Baik, kemudian klik tombol preview result. Hasilnya lebih rapi teman-teman ya daripada tadi. Jadi angkanya ini berpisah ya, nggak campur aduk antara field nomor dengan field soal. Oke, sekarang kita rapikan jadi sesuai dengan kehendak kita agar bisa lebih rapi ya. Oke, kalau sudah kita tinggal hilangkan saja untuk garis tabelnya, masuk ke setting, kemudian pilih none ya. Oke, nah lebih rapi bukan? Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.